Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kan kon. Hati-hati dik, wingi anu lho. Apa? Tunggaan. Ini acaranya itu pagi-pagi banget kan kon. Hari ini tuh mau ke rumah Mbak Arin karena Mbak Arin tuh 2 hari nggak main ke rumah. Ya nggak 2 hari sih sebenarnya. Apa 2 hari toh? Rong dino sih iki mang diingi. Berarti sehari kemarin ndak. Karena sehari itu kemarin ndak ke rumah saya, jadi mau ngendangi dulu ada apa Mbak Arin. Dan ini kan, pemandangannya bagus banget. Ini sekarang udah bersih ladangnya. Drainnya sentek. Tinggal cabenya ini tercabe bagong kan. Wah. Iki tapi nganu loh, lombok lagi ini dek apa? Rodok murah loh regane, nggak podar lombok Silapura loh. Masa porong wian? Oh iya porong. Itu kan maktum di rumahnya sana. Maktum, oh ketutupan. Ini karena sulap banget silau. Saya mau nyuting yang bawah karena yang bawah itu belakang rumah orang, jadi saya nggak berani. Wah pisangnya ambruk kan kawan. Masa ada uang lagi? Iya. Gimana? Gedang apa? Oh pisang rojo kan kawan. Tapi mana-mana loh ambruk ini lagi. Nah, ini dengarkan saya sekarang udah berada di rumah Mbak Arin. Ini maktum ternyata ada di sini tuh. Maktum lagi memasakkan Mbak Arin. Bang kesel, tak liwat nengking kok, jangan liwat jelek. Takut tajin. Tuh kan, ternyata Mbak Arin lagi sakit. Karena biasanya itu ke rumah saya itu bisa 5-6 kali dan kemarin tuh enggak datang ke rumah saya. Ternyata Mbak Arin lagi sakit. Ini kunjinan liwetin apa kunjinan tajinnya, Mbak? Ya, liwet campur tajin ngono kae. Jadi ini cemek no kan dek Arab. Besok kali gula no mboten? Ora, tuku uyah tok, garam tok. Lamungan? Heeh, ngerti. Oh. Tuh lagi betung, gak tahu betung apa apa. Coba saya tak ke rumah dulu aja. Gak apa-apa? Orang maksudnya gak apa-apa? Ini saya izin dulu kan, karena Mbak Arin ternyata lagi sakit. Lara apa tuh, Jen? Mumet itu tuh. Pak Jen itu orang sakit banget sih, aja dipercaya ini. Pendiam, tapi lekatin kuyon, aduh, bodoh. Oh yang ini mohon maaf kan karena Mbak Arin lagi sakit, jadi hanya saya konten sebentar aja. Yang pasti itu Mbak Arin lagi sakit, minta doanya moga-moga Mbak Arin cepat sembuh kan ya. Amin. Dan ini dengan ada yang jualan kacang, tapi kacang itu di sini tuh mahal banget. Wes terkenal kon ini. Pintenan iki? Pintenan? Selawe sampe ini. Selawe. Iki nek njeluk piye, piye apa Mbak ya? Mbak ae. Loh. Ya. Griyane pundi? Griyane pundi? Putuk Rejo. Putuk Rejo pundi ya? Ya, kadang lama itu enggak jumpa jadi ya bercanda juga. Nggih. Ban. Itu kan kacang brol mau buat jajan lebaran. Kuwi tak pepe malah tepal lho, Dek, digoreng, dipepe garing terus kan digoreng. Lah wong buat bodone sik kurang pirang dino to. Ya digodok-godok dhewe camilan sik. Piye sampean? Piye sampean? Lha piye sampean? Lha wong aku piye ngerti ya. Ya digo ya lek kan digepan to dipepe terus digoreng, digoreng kok ngene mak ngono kae. Kacang goreng ngono kae kan tepat lagi cemilan dia. Ini cemilan dina lah anu buka-buka ngono. Barang mulai lah. Ya, enggak dia. Barang muruk mari. Teman-teman. Mbak Mi, sak ngulon bojo to ge. Pinten-pinten pinten pinten. Pinten. Oh ternyata 25 kan. Ini pinten ta sekilo nah, napa pripun? 2 kilo. Oh 2 kilo 25. Wah murah banget ini. Murah. Jiku. Jiku kena-kena tinggal.
kena tinggi badan apa piye ngono. Sing piye ta? Di PP no. Seperti ini dilakukan wanita di sini tuh. Tuh, dadak pilih-pilih. Ya alhamdulillah lek tok bongkeng malahan kena dikerowak sing bongkeng. Satu ah. Saya ambil satu. Orang dipotong kok nggih. Nggih camilan. Ya maksudnya nggih buka-buka berbuka kan. Nah nggih. Mungkin nek pun bodo kula tak nyuwun mriko, tapi damel mawon. Lah bodo lek gelar rono lha piye? Tekan kecil ya. Ala gereh kok kaya. Tenggri ya, tenggri ya, tenggri ya. Monggo-monggo. Wah lah lah buat nopo nopo. Naik langsung lagi nih kali cuti. Cuma naik mbak ni terus pulang ke rumah. Oh geng. Ini kan kan. Murah banget lah. Wah buat tasik tereng be. Jangan kan saya mau pulang dulu. Mohon maaf karena Mbak Arin lagi sakit jadi enggak saya konten full. Ya alhamdulillah ternyata tahu untung saja. Aduh ini jalannya agak blekok jadi agak pelan-pelan. Padahal kemarin tuh Mbak Arin tas gone dhewe dik ya, sore iki. Sore enggak apa-apa tapi ternyata malamnya katanya tadi tuh tiba-tiba ngerok-ngerok. Wih, pemandangannya bagus banget kan. Ini ada cabe-cabe depan rumah. Oh, kaget aku. Aduh, jantungan. Saya kira tadi ular ini. Ternyata oh, rumah semut. Saya bilang ngeget-ngeget ya ayah. Ini saya berada di kampung tengah kan kan. Sebenarnya cuma beberapa rumah sih, tapi kayak kampung tengah. Jalannya ini kan kan. Tuh, jalannya sampai hancur, masih belum dicor. Nah, ini dia kan kan sekarang udah sampai sini, sampai rumahnya Mbak Mi. Eh, tidak turi dek jaremu nek turi kene. Jari menek turi, wih, ini lho kan-kan ini tanaman yang udah langka. Iki kan-kan untuk pitek toh. Ini buat pitek, pacar banyu, pacar air, berarti apa? Lengaran nih, pacar ke apa? Ayo bi, nanti turi nih. Juga ada pacar air kan-kan, tapi gak tau lah nama aslinya apa. Oh turinya cuman ada satu itu. Kayak siji kita ya turinnya. Ini apa sama nungak-ungak melek. Tuh ini lagi melek kan kan. Orang yang kira itu keluar aku tak delok wis gedine sepira. Oh itu keluar sampean ya. Oh karo aku kae. Pira kae? Loro apa telu? Telu tapi sing sitok dibalek nih. Nganu loro. Tapi nganu. Dia enggak kita. Jeruk. Oh di dalam nggak kelihatan kalau buli apa jenenge open open kambing orang sih bagus turun ini meh cici lagi apa belimbing oh ada belimbing tukep kelapa di tempat maktum nih nanti oh iya di sentral. Oh ini jangan kan ini sentrong yang masih muda. Nah ini yang kemarin tuh ada yang penasaran seperti ini kan kan sentrong tuh. Ya itu. Bunganya seperti itu. Ini. Terus daunnya tuh ya segini ki. Ini kayak apa ya gitu terusan daunnya? Nih buah orang ngerti. Kalau pohonnya itu seperti suket kan kan. Pohonnya seperti empuk, suket lah ini. Batangnya kimpuk. Seperti suket karena kemarin tuh ada yang tanya-tanya jadi adanya kan belum udah dipetik dari pohonnya apa yang enak ini beri sakwite malian dari tanah lah katakanlah dari tanah centongnya seperti ini loh ini masih dicek deh ini maedek wah ternyata disemprot ih mantep banget kan kan pemandangannya ini mau dijedeng ya sopo wah saya mau jalan ini lombok apa ini hijau ini cabai hijau kan kan nganu ngandeng kocan tapi ini kan gian toh kecerahan toh gian toh yorah iya lah oh iya maksudnya kono nih lah iya oh tapi kan ngocor maksudnya ngono lho dek ini dengaran lompongnya gumbel gak diurui gak diurai ya orang diurai lompongnya ini kan gumbel toh sing kono barang ya apa nih lompongnya oh
biasanya ta? Biasanya dirai pisan karo mak. Lama enggak nyayur lompong. Karena lama enggak nyayur lompong ya. Oh iya kawan-kawan, karena ini tadi udah sampai di rumah Mak Tum, jadi video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah mensupport channel saya, Mas Lonto Channel dan Mbak Yuni Channel, dan yang banyak juga tanya channel ibu saya, tapi masih belum, kenapa saya belum collab atau gimana, karena channelnya masih belajar dan apa itu namanya, saya udah siapkan channel yang untuk benar-benar ibu saya, jadi nanti kalau ibu saya udah tahu, langsung saya kasih tahu untuk teman-teman semua. Jadi saat ini tuh masih belum saya kasih tahu karena channelnya masih untuk belajar kan. Dan channel yang udah saya siapkan, alhamdulillah kemarin sudah saya berikan ke ibu saya, tinggal mengisi aja. Oh ya kan, karena ini bulan puasa, jadi saya masih menunjukkan yang hijau-hijau biar hati teman-teman tuh seger banget. Udah dulu kan ya, terima kasih untuk semuanya. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu dan rezekinya tambah lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.